Pak Ustaz, saya serah kepada Ustaz. Jadi pada semua kita serah kepada Ustaz lah. Amin, insyaAllah. Jadi kita mulakan apa ni? Sabil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubi ahmad al-mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubi وسلم كل شيء عطيتنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهبتنا بالتقوى والاستقامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء يا الله يا تهن كمي بجلة تقوى أنت فدى صدر مراكمي يا تركنا وبقى بسم الله يا الله بجلة تقوى أنت فدى مريك يا الله بجلة سبرا أنت فدى مريك يا الله bagilah kesembuhan seperti biasa kepada mereka, ya Allah. Mereka sahaja yang lalui penyakit ini, rasyidah sahna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan, ya Allah. Selain kamu yang buat mudah, ya Allah. Jikalau kamu buat kesempitan, kesulitan satu-satu perkara, ya Allah. Dengan izinmu, dengan biiznillahmu, ya Allah. Akan menjadi mudah, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ustaz, okay, untuk pada malam ni saya nak minta Ustaz sekali lagi untuk sampaikan sedikit tazkira. Okay, kita sentuh dengan tadi sampai. Silakan Ustaz. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mayungi rahmat tu daripada Singapura Walid sampai ke Keramat. Tempiah daripada orang-orang yang dah duduk di bawah payungan rahmat, para mereka rahmat Allah Subhanahu Taala terlalu ramai. Disebabkan doa-doa kita, disebabkan majlis kita daripada malam ni. Pernah saya sebut dalam kelas tak banyak pengajian semalam. Imam Syafi'i berkata kepada apa ni, kepada anak-anak murid dia, bekunya air mata disebabkan hatinya keras. Beku air mata sebab apa? Kita dengar doa-doa yang tersentuh dengan hati. Kita dengar doa-doa yang mensayukan hati kita, mengeluarkan air mata kita. Air mata yang keluar kerana Allah Subhanahu Wa Taala memandangkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata yang keluar kerana Allah, kita menangis kerana dosa-dosa yang kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan peluang yang sebegini meriah, sebegini diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan kita bercantung semula yang telah lama kita tidak berjumpa dengan keadaan yang sebegini. Dan dengan adanya majlis ini yang diberkati, majlis yang melebih, yang barakah, memanglah adik Khalid Ahmad yang berusaha keras untuk menyatukan ahli-ahli keluarga kita, insyaAllah. Terima kasih kerana Pak. Apa busu, silakan Pak Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Busu dari Singapura dengan isteri. Pak Busu adalah anak atau adik-beradik yang terakhir yang masih hidup lagi di dah umur 81 tahun sekarang. Alhamdulillah, masih sihat diberi oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga sedara ke sana, anak buah, cucu-cucu, cicit-cicit pun ni. Tujuh-tujuhkan cicit je. Cuba tengok siapa yang ada cicit. Masya Allah. Mantu cicit lagi pada Alhamdulillah. Jadi, bagus tu ucapkan banyak ribuan terima kasih lah. Masih dapat berhubung lagi. Mudah-mudahan kamu semua sihat, dijauhkan daripada COVID ini. Ya Allah, sini pun susah kita nak berjumpa lagi, melainkan di alam maya ni lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua saudara mari Pak Cik, Datuk, pihak keluarga arwah Mak Maimunah dan Bapa Ali, kami ucapkan terima kasih kerana kita dapat menyatukan hubungan silaturahim. Tadi Rani tu menantu kepada Kak Salma dan Abang Ali.
Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Aku Itulah sembuh, syukur, alhamdulillah, terima kasih apa apa abang kait kepada abang Khalid yang menganjurkan majlis ni semua dapat kita berjumpa walaupun dah lama sangat kan. Tak jumpa lah. Mana memang nak ni memang nak. Memang tak apa, dari Singapura wakili orang Wati Isa. Itu kakak saya. Silakan Puan Musu. Dia pada kawan. Aisyah. Masuk. Aisyah binti Muhammad. Assalamualaikum. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Samsinar, mana Samsinar? Saya cucu kepada Syarifah. Makcik Syarifah. Terima kasih Uncle Khalid jemput untuk talil ni. Ini cucu. Saya cicit. Cicit Khatijah. Tok Yang. Ambil gambar. Assalamualaikum.